Silakan untuk selamat datang video kami. Mitsubishi Xpander Cross. Jadi ini versi cross-nya dari Mitsubishi Xpander. Ini warnanya gelap untuk grill-nya. Lalu ada DRL sama. Di bawah sini lampunya sedikit berbeda sama Mitsubishi Xpander yang biasa. Empat buah LED yang dipantulkan, lampu sen. Di bawah sini ada fog lamp. Sama di sini ada dynamic seat khas Mitsubishi. Lalu desain velgnya cukup berbeda. Bannya menggunakan ban Dunlop Enasef dengan profil ban 205/55 ring 17. Ground clearance-nya lebih tinggi dari Xpander. Nanti saya tulis di sini. Lalu ada over fender warna hitam dove. Ada set guard. Lalu spion chrome ada senya. Di atas sini ada roof rail. Lalu pilar sudah di belak out. Base chrome di bawah. Kunci smart grill tentunya. Lalu ada motif-motifnya di sini. Lalu ada jahitan palsunya. Untuk pintu chrome, power window auto seat driver, window lock, power door lock. Bawah ada cup holder. Lalu ada traction control off. Lalu ada penyimpanan kecil di sini. Pembuka kap mesin, pembuka tangki bensin, start stop, electric mirror, electric retract di sini. Lalu di sini ada MID, trip A, trip B, eco, dan service berikutnya. Di sini ada tachometer, speedometer, odometer. Lalu ada Bluetooth telefoni, auto steering switch. Lalu ada cruise control, SRS back, setir di lapis kulit, pengaturan setir, tilt teleskopik tentunya. Lalu AC model putar-putaran. Ini ada penyimpanan kecil di sini. Lalu ada unit touchscreen tentunya pastinya. Lalu parking brake di lapis kulit udah tarik. Ini transmisi otomatis, laci penyimpanan terbuka. Laci penyimpanan terbuka, lalu coraknya coklat. Lalu ini ada airbag, luas ya dashboardnya. Di sini ada tweeter. Lalu ada input USB. Laci penyimpanannya cukup luas. Lalu ada oke, di sini ada power outlet, ada penyimpanan kecil juga di sini. Cukup praktisan, cukup tinggi sih. Lalu ada dua buah cup holder. Lalu di sini ada penyimpanan juga, polosan, ada cup holder, kami. Di sini ada kaca. Sisi penumpang. Nah,
di sini ada spion Genex View. Pengaturan kursi manual lebih lengkap, ada maju mundur, naik turun dan reclining. Power window, lalu cup holder, seat back pocket, lalu di sini ada pengaturan AC, lalu ada hand grip, lalu di sini ada hook. Ini tampilan dari dashboardnya dari baris kedua. Nah, Isofix joknya. Lubang tengah dapat seatbelt 3 titik. Dan ambilnya dari sini seatbeltnya. Lalu armrest. Ini untuk menurunkan armrest di sini harus tarik dulu ya. Ini ya armrestnya, untuk turunkan armrest perlu ditarik sini baru diturunkan. Seatbelt penumpang tengah baris kedua dapat 3 titik, ambilnya di sini. Headrest adjustable ya sampai baris ke 3, seat driver adjustable. Kita ke baris ketiga. Lalu di sini perlu berbagi lahan ya, untuk perlu berbagi lahan untuk di sini di baris ketiga dari penumpang baris kedua. Di sini ada penyimpanan kecil, lalu ada cup holder, lalu ada penyimpanan kecil juga. Lalu di sini ada power outlet. Baris ketiga dapat power outlet. Lalu ke belakang menggunakan Dunlop Inasafe dan profil ban 205 55 ring 17. Ini desain lampunya. Ada rear defogger dan ada helmet stop lamp. Di atas ini ada antena model Sarpin. Lalu ada rear diffuser di sini. Ada reflektor juga. Lalu sini ada penyimpanan. Di sini untuk mengakses ban serep. Kelipatan kursi cukup rata lantai ya di sini. Oke, sekian video kami kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.